main ke tempatnya Mas Adi ini. Mas Adi kita nanti berbincang-bincang sebentar soal pengalaman atau bahan-bahan yang dia punya. Semoga ya ada manfaatnya bagi yang melihat video ini. Nah, kita mulai saja perbincangannya. Kami lihat. Jangan suka bonsai atau mulai apa ya istilahnya mengumpulkan bahan-bahan itu sudah berapa tahun, Mas? Mulai tahun berapa ya? Tahun 2015-an. 2015. Berarti hampir 2015. 5 tahun, 4 tahun setengah. Ya, 5 tahunan lah. Sudah full ya halamannya ya. 5 ya, tahun enggak punya tempat untuk ground juga. Oh, langsung jenis apa, Mas? Jenis mawar. Mawar? Ya, hasil cangkokan ya? Iya, cangkokan 2 minggu. Cangkokan 2 minggu? Maksudnya potong cangkok. Oh, dari turun cangkok 2 minggu. Kalau dari cangkok sampai apa? Akar. Nah, keluar akar berapa ya? 1 bulanan lebih. 1 bulan? Lebih. Cepet berarti ya? Biasanya ya, kan ada 3 bulan sampai... Tergantung musim juga kan, kalau musim apa ya? Hujannya ya gini kan cepat agak apa, Mas? Pakis simbar. Oh, pakis simbar. Mos ya. Mos. Oh, pakai mos. Berarti kalau hujan cocoknya pakai mos. Ya, dan lebih apa ya? Udaranya juga ya. Poros juga, tapi apa? Lama menyimpan air. Oh, langsung jenengan punya jenis apa aja ya untuk bahan bonsai, Mas? Bahan stekan apa ini, blue sinensis hijau, terus ini ada semean apa ya, black pen, berapa ini ya, sisa 4 pohon black pen. Iya. Usia medianya ini kurang bagus. Medianya kurang bagus. Media yang bagus apa, Mas? Ya, untuk ya, black pen. Orang masih belajar juga sih. Pasir Malang sama itu ya, kalau yang bagus kalau lihatnya di tempat itu medianya apa ya, itu apa, pasir Malang dicampur sama sekam yang udah matang ya, terus sama pupuk, itu bagus karena lebih poros medianya, semakin poros dan banyak apa ya, banyak ruang gerak akar lah intinya. Jadi untuk pertumbuhan akar itu sangat penting ya, Mas ya. Saya lihat juga banyak bibit ya, Mas ya. Iya, ini bibit. Ini ada stekan sendiri. Ini, oh, ini amplas putih stekan juga. Terus ada sancang. Stekan banyak. Terus kalau yang ini apa ini namanya, Mas ya? Oh, ini wareng. Coba lihat dari sana, Mas. Coba, Mas. Wareng. Ini budidaya juga. Donggelan alam kalau ini. Donggelan alam. Berarti kalau tanam akar juga bisa ya, wareng ya? Bisa ini. Ini seperti ini. Akar potong juga kan ini. Coba lihat pas daunnya. Oh, potong akar bisa. Terus bandel juga. Bandelnya kenapa, Mas? Sering minum apa gimana itu? Sering apa? Keluar malam. Oh, jarang pulang berarti ya. Ini wareng. Ini wareng kan daunnya agak lebar juga, tapi tetap daun bintang. Oh, yang daun kalau bintang. Yang lebih kecil yang ini. Daunnya kecil. Ini segitiga ya, kayak maple gitu ya. Cuma ini kan enggak diurus. Congkelan juga. Ini berarti beda sama yang itu ya? Ya sama, cuma beda daun. Beda daun, itu bisa kecil tapi daun? Ya mungkin bisa kalau sudah sering pruning kan? Pruning mungkin bisa lebih kecil. Ini juga ada daunnya apa? Buah. Buah dan bunganya ya? Ini bunga ya? Ini iya bunga ini kalau. Itu bisa disemai? Kurang tahu lah, belum. Belum pernah ya? Pernah.
apa coba dibuka coba mas. Ini biji wareng, coba kita lihat. Bijinya satu ya, tunggal. Satu ya, tunggal. Bijinya tunggal. Mungkin ya bisa semai lah mungkin. Mungkin kita belum pernah. Ini bunganya seperti ini. Ngomongane Mas Adi yang lain ini. Ini ada sancang, serut, amplas juga. Nah, ini kita lihat untuk yang jenis ini apa ini Mas? Sisir ya? Ini seberapa tahun ini dari? Ini 3 tahun di tempat saudara tapi tidak diurus, ini baru diurus. Ya sekitar 1 bulanan lah. Oh, baru di restyling 1 bulan. Dulunya dapat donggelan juga, Mas. Donggelan juga itu berapa ya? Sudah 4 tahunan. Awal suka bonsai. Itu aslin Mas. Ini berapa ya dulu? Ya sekitar 2 tahun tapi dinolkan untuk cabangnya itu nol semua. Ini 2 tahun cabang baru 2 tahun. Cabang 2 tahun. Juga masih perlu ground. Dari nol ya? Iya. Makanya pakai media gede ya. 2 tahun setengahan lah, 2 tahunan. 2 tahun setengah dari nol. Bukan SPBU ya. Terus kita lihat lagi, ini ada serut, loa. Ini 2 tahun juga apa berapa tahun Mas? 3 tahun dari donggel. Yang tapi dipot terus. Dipot terus. Media pot. Enggak ada tempat ground sih. Media terbatas jadinya pasal pakai pot gede. Ini donggelan. Kalau yang stekan itu mesti stekan. Itu berapa ya? 1 tahun, 16 bulan lah. 16 bulan. Tapi kebanyakan kalau stek atau cangkok lebih bagus akarnya ya, biasanya. Lebih coba lebih rata. Coba kita lihat ya, bandingkan aja ini yang apa?